Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus Dur pernah mengundang para tokoh agama di rumahnya di Ciganjur. Selain membahas situasi yang makin panas sehubungan maraknya kerusuhan di berbagai daerah, acara itu juga dimaksudkan sebagai forum doa bersama. Gus Dur duduk di samping Uskup Jakarta, Kardinal Dharma Adjaya. Pembawa acara adalah Fajrul Falah, tokoh muda NU asal Yogyakarta. Sempat-sempatnya, Gus Dur berkomentar tentang si pembawa acara. "Ini Fajrul Falah," kata Gus Dur, bernada memperkenalkan para hadirin. "Dia ini belum kawin. Saya heran, kok dia belum kawin juga? Padahal kawin itu enak." Tiba-tiba, Gus Dur seperti tersadar. Dia menoleh kepada Kardinal Dharma Adjaya dengan kedua tangan bersikap minta maaf. "Wah, sorry Romo, saya tidak bermaksud menyindir Romo." Hadirin tentu saja tertawa, karena kita tahu pemuka agama Katolik sepanjang hidupnya tidak boleh pacaran, apalagi kawin, tidak boleh. Bagaimana tanggapan Anda? Silakan sampaikan di kolom komentar. Jangan lupa untuk melihat dan menonton video lainnya di Kisah Karomah Wali atau KKW Channel edisi Gus Dur. Dan jika Anda rasa video ini bermanfaat, silahkan like, subscribe, dan bagikan video ini ke seluruh jaringan yang Anda miliki. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.